guys, kembali kita ke Yoshi Rocks Down. Dan hari ini kita akan melanjutkan Minecraft lagi, yaitu review Super Heroes Mod Unlimited. Nah, ini bagi yang kemarin, gue soalnya kemarin belum sempat ngeganti deskripsi, jadi linknya belum ada kemarin. Tapi udah gue taruh, jadi kalian bagi yang mau kalian download, linknya ada di description. Nah, itu ada di Minecraft Forum, ntar kalian install Forge, install mod, dan boom, langsung selesai. Oke, untuk hari ini kita akan mencakupi atau mereview ya. Oh ya, ini kita berada di map baru ya. Nah, jadi gue biar lebih enak dilihat dan juga kalian bisa enak nonton, akhirnya gue mendownload map yaitu dari Planet Minecraft. Ini adalah winner dari kontes yaitu Island Resort. Ini sempat juga gue pakai di server gue waktu itu untuk game Hunger Games, yang dimana mapnya tuh di tengah-tengah sini nih. Tapi itu udah lama banget, jadi sekarang ya buat review aja lah. Oke, nah untuk hari ini kita akan nge-review 3. Nah, seperti kalian lihat, kalian udah tahu ini siapa. Ini adalah Deadpool. Yang kedua adalah Wolverine. Yang ketiga adalah Aquaman. Oke. Oke, nah sekarang kita akan pertama melakukan ini Deadpool ya. Nah, Deadpool, ini dia. Dan ini nggak ada logonya ya, jadi gue pakai headnya Deadpool. Oke, ganti ke mode survival agar lebih realistis dan juga bisa dites secara benar ya. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat, kita lari cepat banget ya. Ini ada acrobatics, regeneration, psychic shield, strength, speed, dan yang lain-lain ya. Psychic shield tuh ternyata, jadi kalau misalnya kalian kena poison, kalian nggak akan kena poison ya. Jadi, terus kalian bisa double jump nih, jadi space, dan lagi, tuh. Oke, jadi nggak bisa langsung, tuh gitu nggak bisa. Jadi harus set, set. Jadi harus di timingnya benar-benar banget ya. Terus kalau kita pencet X, kita akan keluar katana. Boom, ini dia, Deadpool katana. Nah, gue akan coba ngebunuh villager ini. Wah, gila. Terus, kalau misalnya kalian mau pistol, pencet C. Boom, there we go. Boom. Oh. Eh, salah. Right click. Oh, ya. Yeah. C. Eh, C atau apa? Eh, lupa gue. Control key, shoot, albi itu. Oh, oke, okay, F. Oh, bisa sih, anjing. Malah nge-trade, anjing. Ya intinya gitu ya guys, pokoknya kalian bisa, seharusnya bisa nembak sih, tapi gue gak tau gimana ya kali ya. Mungkin harus gue lihat dulu. Jadi ini cuman satu ya kalau gak salah sih. Coba kita lihat yang lain ya. Oops. Iya cuma satu nih. Oke okay guys, ini setelah gue lihat-lihat ini, gue juga gak ngerti ya. Pokoknya tuh harusnya tuh mencet suit ability key 2 yaitu F, dan setelah itu di hold. Boom, tuh gak bisa. Jadi mungkin ini ada kesalahan teknis mungkin dari sana ya. Dan ini Deadpool juga bisa teleport. Nah, cara teleport itu gimana? Cara teleport adalah pencet R. Boom. Ding. Ini bisa kita ke atas ya. Oke okay. Jadi gitu ya nih, jadi kalian dikasih katana dan juga pistol. Dan pistolnya gak tau kenapa ini. Oh, must have ammo, dasar goblok, pantesan aja. Mungkin ammonya, gue gak tau ya. Gue gak tau sih, kayak ammonya tuh apa ya. Karena ammo. Ya terus ammonya apa anjing? Gue bingung nanti. Sebentar, gue cari-cari lagi. Oke guys, setelah 20 menit mencari-cari dan akhirnya gue ketemu caranya untuk ini ya. Jadi kalian harus cari di mode kalian. Nah itu ada namanya bullet. Nah ini bullet. Nah oke, sekarang cara nembaknya adalah kalian mencet R. Habis itu kalian klik kanan. Eh salah, klik kanan dulu, habis itu F. Tuh kan. Boom. Oke, ini jadi klik kanan dulu, F. Oke, nah gitu ya. Nah jadi ya inilah Deadpool ya. Jadi kalian bisa teleport, bisa nge-equip katana, terus bisa pakai pistol. Du. Terus kalian bisa double jump. Boom. Dan bisa teleport. Oke. Oke, jadi itu adalah Deadpool ya. Oke. Nah, sekarang kita akan move ke yang berikutnya, yaitu adalah Aquaman. Wolverine salah. Nah, Wolverine ini agak beda dan agak lebih dikit daripada Deadpool. Yang jelas kita bisa punya ini kita kayak nggak bisa double jump deh. Ya nggak bisa. Tapi kita bisa dapat, bisa ngeluarin ini kita apa namanya? Ekstrak kita kalau nggak salah sih.
Nah, ini kalian bisa lihat kan, ini gue ganti skin, yaitu pertama adalah Wolverine biasa, yang satu lagi X-Men Evolution. Nah, itu ya, itu perbedaannya. Tapi kayak ini sih kalau wow. Anjing, gue baru tahu ada itu kan. Oke, nah, suit ability-nya ada apa aja gue enggak tahu. Oh, nice. Keren banget ya, guys. Oke, nah katanya kalau misalnya kalian punya clone-nya, kalian bisa manjat. Kita coba ya. Oke, nice banget guys. Gila bisa manjat, anjas. Dan kayaknya sih cuma itu doang deh. Dan ya karena Wolverine kayaknya kelebihannya cuma itu doang sih. Jadi kalau misalnya kalian pengen make clone-nya, pencet F, X, C. R kali, R. Tapi sebenarnya sih kalau kontrolnya sih bervariasi, jadi tergantung kalian mau settingnya gimana. Tapi kalau menurut gue ini adalah setting yang gue paling suka dan paling gue pake. Gimana sih gue ngomong apa sih anjing? RFC tuh, jadi RFC adalah apa, kontrol utamanya ya tuh di situ. Dan ada B itu gimana? B nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau misalnya L nih kalau nggak salah sih ini apa, power attack. Tapi menurut gue sih ini udah kenceng banget. Attack-nya udah gede banget nih. Coba gue pencet L dan power attack ya. Dikit banget anjing. Kalau misalnya pakai, oh gila. Kalau pakai close-nya langsung mati. Gitu. Oke, itu adalah Wolverine. Oke, dan dikit banget ya, enggak terlalu banyak. Dan akhirnya kita move ke yang terakhir, yaitu Aquaman. Nah, seperti kalian lihat Aquaman ya. Bukan orang-orang yang jualan aqua ya. Aduh, lucu banget sih gue. Jadi istilahnya Aquaman adalah ya Aquaman, kalian punya water breathing dan yang lain-lain. Nah, bentar gue heal dulu. Oke, mode 1. Sebentar ya, ini gue gue ngapain nulis. Gue kebanyakan main Dota, akhirnya gue nulis bottle buat nge-regen health. Oke, kita ambil steak aja deh. Ya, yeah, steak. Oke, mode 0. Siap. Oke, makan. Nah, jadi ini adalah ini ya, apa namanya? Aquaman. Nah, kalau misalnya kita lihat X tuh katanya sih akan mengeluarkan trident nih dia. Ini tridentnya nih. Buah. Nah, tridentnya gue enggak tahu ini apa. Ini kan bukan, ini yang jelas bukan Poseidon ya. Jadi kalian jangan banding-bandingin sama Poseidon. Karena itu dua orang yang berbeda. Gue juga gak tau sih itu orang atau bukan. Tapi yang jelas kalian bisa lihat ini kalau misalnya kita swim tuh. Nah, kalau misalnya kalian tahu nih, kalau misalnya gue pencet R, ini kita makin cepet tuh. Ini jadi akan menambah speed kalian ya. Nah, kalau misalnya kita pencet B, kita tuh kayak mengeluarkan apa ya, gue gak tahu sih. Pokoknya kita kayak mengeluarkan sesuatu lah istilahnya ya. Dan kalau misalnya, kita kalau misalnya bisa leap juga deh. Tapi gue gak tahu caranya gimana nih. Ya istilahnya gitulah. Jadi kita bisa lari. Ini bisa di dalam air dengan cara lama. Nih tuh, kita water breathing tuh. Dan kita punya night vision ya. Jadi kalau misalnya waktu malam, kalian punya night vision. Nah, itu makanya kalian bisa ngelihat. Makanya malam ini tuh kayak terang banget ya. Itu karena dia mempunyai night vision. Dan dia juga mempunyai akrobatik seperti biasa, yang dimana semua superhero rata-rata punya. Dan Aquaman ini tridentnya juga lumayan kenceng. Tuh, ini satu hit aja udah langsung mati. Ayo, sini Creeper, mampus lu anjing. Dan ini menurut gue sih bagus banget sih men. Dan ini modnya, dan modnya itu bagus banget. Aduh, ya jatuh. Oh ini mod ini tuh bagus banget. Karena benar-benar semuanya, semua hero tuh hampir ada. Bahkan, oh iya, ntar di episode kira-kira 4 atau 5 kita akan mengadakan boss battle. Nah, bossnya tuh ada apa aja nanti kita lihat ya. Jadi, yang jelas ada boss dari Batman, ada boss dari Asgard atau dunia Thor. Ya kalian udah bisa tebak-tebak lah. Misalnya boss yang pertama adalah orang gila, yang kedua rambutnya panjang, dan juga pacarnya Taylor Swift. Iya benar, itu dia pacarnya Taylor Swift. Tapi kayaknya sih udah mantan ya sekarang nih. Setelah gitu ya. Oke, jadi kayaknya itu udah semua yang gue udah cocok. Ah, no wish, sotoy banget lo. Ayo sih lawan gue anjing. Gue gak tahu ini B-nya tuh apa ya. Oh, ini B ini kayak ngeluarin air gitu loh nih. Lihat nih. Ini gue pencet B doang nih. B ini jadi suit ability-nya ya. Apa lo anjing? Apa lo jing? Mantap.
Oke, jadi kayaknya itu aja. Kalian bisa akan bisa nonton video berikut gue, dan di video berikutnya kita akan mencakupi villains ya, atau enggak ini apa sih namanya, yang jahat-jahat gitu, kayak Joker, Loki, gitu-gitulah. Jadi ntar bakal kita lanjutkan di episode berikutnya. Nah, kita udah mencakupi Deadpool, Aquaman, dan juga Wolverine. Itu aja untuk hari ini. Gue Yoshio Lakustawan. Terima kasih untuk watching. And stay awesome. Gak lah, itu kan closing-nya kal, anjing. Oke, okay. Bye-bye.